16 Desember 2016 melawan Pekdamas. Tapi begitu masuk dalam konsep body, Pak Anies mengatakan pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priok yang baru, itu Pulau N. Itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi, yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau dimuatakan? Ini yang saya ingin tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat Kepres ini dari zaman Pak Harto yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Itu menurutnya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya sepaham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan suara Bappenas, tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita memberi apa yang sama kepada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4 wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua itu adalah penting. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali.